Halo semuanya, selamat datang kembali di channel LogiZone ya. Dan di video kali ini gue akan coba ngebahas seputar Cavalry di tahun 2023. Kira-kira Cavalry tahun 2023 ini seperti apa sih? Apakah Nevsky Jowan masih nggak tergantikan? Atau jangan-jangan Hua Kubing sudah mulai bisa coba untuk nguasain di map Battlefield pakai Hua Kubing nih? Gue akan coba bahas dari kedua itu ya. Tapi bukan hanya itu yang gue bahas, gue juga akan ngebahas seputar Cavalry di awal banget, komandan-komandan siapa aja yang bisa lo pake dan yang harus lo skip. Udah itu nanti sampai di cafe KSOC kira-kira yang ngambil tuh siapa dan kalau main 2 March itu siapa aja. Gue bakal coba bahas gitu ya. Dan mungkin ada pemain-pemain baru juga yang masih bingung, ya mungkin ini cocok video ini buat lo. Tapi kalau pemain yang udah lama ya, yang udah sering keluar masuk KSOC mah gue rasa video ini udah terlalu gak terlalu penting lagi gitu ya. Jadi tapi gak masalah, gue akan buat video sesuai dengan semua elemen ya. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kita let's go. Halo sobat-sobat gamers dimanapun kalian berada, dan di sini gue mau ngasih tahu ada sebuah website ya, yang dimana di website ini bisa membantu kalian untuk memenuhi kebutuhan game kalian. Yaitu diantaranya adalah bisa top up untuk all games, dan juga ada rekber dan midman all games juga. Ada jasa joki, ada jasa convert dari PayPal, crypto, Wise, sampai ada Western Union, dan juga ada yang namanya bot Race of Kingdom, ada juga jasa joki migrasi, dan juga ada jual beli akun. Nah, di sini nama websitenya yang selengkap ini adalah galeritopupindonesia.com. Dan bukan hanya itu, di galeritopupindonesia.com juga itu mereka menyediakan yang namanya flash sale. Dan lo bisa kunjungi websitenya setiap hari untuk melihat apakah ada flash sale yang menarik bagi kalian atau enggak nih. Jadi bisa lo kunjungin tiap hari websitenya, yaitu galeritopupindonesia.com. Tunggu apa lagi? Langsung buruan dan let's go. Oke, semuanya. Jadi di sini gue langsung aja bahas seputar komandan Cavalry ya. Dari awal sampai di meta-meta sekarang sih. Atau yang terbaru saat ini gitu ya. Dan untuk peradaban apapun tentang Cavalry gue gak akan bahas di video ini. Jadi ini mutlak soal sudut pandang gue dari segi komandan. Oke, gue akan bahas dulu. Sebenarnya yang pertama kali pengen gue bahas adalah user Cavalry itu di KVK1 pakai apa sih enaknya ya. Oke, gue akan bahas. Kalau ngomong enaknya pakai apa, kita akan bahas dari sudut pandang yang spender. Kalau mau tahu enaknya pakai apa di KVK1, tentunya nggak lain dan nggak bukan pasti Minamoto. Karena Minamoto ini adalah komandan yang the best banget only untuk di KVK1 doang. Tapi di KVK2 dia sudah mulai kurang. Tapi kalau misalkan lo punya Minamoto expertise, lo bisa pakai dia di KVK1 dan KVK2. Untuk duetnya siapa? Untuk duetnya lo bisa pakai dengan Baybars. Ini untuk yang spender ya. Yang kalau cuman top up-nya 5511, saran gue mendingan gak usah ngambil Minamoto. Pokoknya kalau mau ngambil Minamoto harus expert sih. Jadi kalau gak expert mendingan gak usah diambil. Karena akan buang-buang uang lu doang. Kepake kagak, barbarian doang nanti yang ada. Yang expert aja di KVK3 cuman buat barbarian. Apalagi yang cuman 5511. Dari awal KVK1 udah buat barbarian itu, nggak bisa buat Battlefield. Jadi di sini gue disclaimer sedikit untuk Minamoto yang gue bahas di sini khusus expertise. Nah, kalau Minamoto expert lo bisa duet dia dengan si Baybars. Sebenarnya duet terbaik dia adalah Chow Chow. Cuman kalau lo Battlefieldnya pakai 1 March dan lo single target dua-duanya itu nggak cocok. Tapi kalau lo pakai 5 March dan di March lo ada yang full single target, nggak masalah. Karena kill point lo pasti bakal meningkat dari 4 March yang lain. Tapi kalau lo cuma pakai 1 March dan lo pakai Minamoto Chow-Chow, percaya sama gue, kill point lo akan susah buat naik. Karena lo cuma ngandelin orang yang lo hit doang. Kanan-kirinya nggak kena sama sekali. Maka di sini, kalau lo punya duit lebih, lo punya Minamoto Expert, lo bisa duetin dia dengan si Baybars. Karena Baybars di second-nya atau di primary-nya Baybars ini, dia punya damage area. Jadi ketika Battlefield lagi rame-rame, kawan-kawan musuhnya itu bisa kena damage area dari pasukan lu semua. Jadi kill point lu secara nggak langsung bakal meningkat dua-duanya. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk siapa primary-nya, itu bebas. Tapi kalau misalkan lu pakai Minamoto primary, itu tentunya damage Baybars akan meningkat. Kenapa bisa gitu? Karena di talent tree Minamoto dan Baybars itu sama. Di sininya all for one mereka bisa meningkatkan damage buat skill dari second commander only sebesar 6%. Jadi pokoknya siapa aja primary apa secondary mereka itu bakal meningkat damage-nya. Cuman kalau dari sudut pandang gua sendiri, gua lebih senang Baybars pertama dan Minamoto kedua.
supaya damage Minamoto makin meningkat 6%. Karena kalau kita head-to-headin antara damage by burst dan Minamoto kalau expert, itu jauh banget. Kalau Minamoto 1400, by burst cuma 1000. Jadi ada baiknya, ya lo ini aja, lo apa? Lo jadiin second, jadi biar 1400 makin sakit, tambah 6%. Kurang lebih seperti itu. Itu buat kombinasi battlefield yang pakai 1 March. Terus, kalau misalkan lo tuh F2P yang sama sekali nggak bisa nge-spend Minamoto, ya udah. Saran dari gue adalah lu pakai aja si by bars nih pertama, terus duetnya adalah dengan si Outflate. Gue akui ini tipis banget, tapi kita di battlefield bukan mau ngetanker. Kalau gue, gaya gameplay gue di battlefield bukan mau tebel-tebelan, tapi gue di battlefield pengen maksimalin damage yang gue punya. Tipis nggak masalah, apalagi pakai cavalry. Pakai cavalry walking simulator tuh nggak begitu terasa cuy, karena full cavalry itu bisa dibilang march yang paling kebut. Jadi walaupun lu mati cepet, tapi gue yakin jalan lu dari lokasi, dari kota lu ke lokasi battlefield pasti akan jauh lebih cepet kalau pakai full cava. Jadi lu bisa duet dengan by burst dengan Outflate. Atau kalau enggak, lu bisa duet juga by burst dengan si Sun Tzu. Apakah Sun Tzu bisa? Bisa. Gue pernah bahas si Sun Tzu untuk all troops. Tapi Sun Tzu dengan catatan harus second commander. Ini untuk di KVK 1 ya. Untuk dia jadi second commander dan full cavalry. Jangan diisi infa-infa di march lu. Karena si Sun Tzu, dia tuh semuanya aktif untuk battlefield, mau diisi pakai troops apapun asal jadi second commander. Yang pertama aktif, yang ketiga ini aktif tapi skill yang bonus HP aja yang hilang tapi atasnya aktif, dan yang terakhir ada bonus damage skill 20%. Lu bisa pakai dua itu bebas. Lu mau pakai Sun Tzu dengan apa by burst Sun Tzu oke, atau Outflate dengan by burst pun juga oke. Terserah lu mau yang mana. Dan kalau untuk Sun Tzu dan by burst, kalau pakai full epic, itu harus expert dua-duanya. Tapi kalau Outflate lu pakai di KVK 1, only 5511 aja. Nggak usah sampai expert di KVK 1 udah bagus si Outflate. Kenapa gue bilang cukup 5511 aja? Karena si Outflate bisa dibilang skill 1 emang buat war, skill kedua juga bisa buat war, bisa ngasih debuff juga kan. Kecepatan berjalannya turun 30%. Dan di skill keempat ini buat PvE atau barbarian doang. Dan di skill kelimanya hanya untuk mixed troop. Sementara kalau rekomendasi gue adalah, tadi gue bilang semua troops harus full kava, gak boleh ada yang di mix-mix. Biar lebih maksimal yang lo dapat point killnya dan juga performanya lebih maksimal. Jadi gak usah lo mix-mix ya. Mau pakai by burst dengan Outflate, atau Outflate by burst, atau by burst Sun Tzu, pokoknya semua diisi dengan full cavalry, jangan di mix-mix. Kurang lebih seperti itu. Dan sampai berapa lama sih yang gue bahas tadi komandannya, umurnya bisa sampai di KVK 2. Mau pakai Minamoto dengan by burst tadi sampai KVK 2, mau pakai by burst Sun Tzu atau by burst Outflate pun sampai KVK 2. Itu udah bagus banget. Beneran. Itu udah bagus dan bisa lo pakai. Kenapa sih kok Pelagius nggak lo pakai lagi? Dulu gue menyarankan by burst dengan Pelagius biar tebel-tebel ya. Tapi setelah gue pikir-pikir, gue balik lagi. Kita di battlefield bukan mau nyari tebel. Kita di battlefield pengen ningkatin kill point. Biar lo nggak jadi anggota-anggota yang dead weak. Sehingga lo masuk dead weak, lo bakal di zero dengan KD lo. Jadi kita benar-benar manfaatin kill point gitu lo. Ya gue udah... Kalau battlefield sih gue itu yang gue terapin ya. Gue manfaatin attack yang gue punya gitu. Kita manfaatin komen-komenin yang bertipikal attack semua. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau untuk di battlefield, hindarin menggunakan Belisarius ketika di battlefield jadi primary commander. Ini gue liat masih banyak banget orang yang battlefield pakai Belisarius. Jujur sih, Belisarius itu bagus kalau buat begal. Dia jadi primary bagus banget kalau buat begal. Tapi kalau buat battlefield, enggak banget. Karena talent tree-nya yang hanya support buat battle hanya cavalry atas ini doang. Mobility ini benar-benar full march speed. Ada beberapa emang yang bisa ngurangin damage skill 9% dan segala macam, tapi dia lebih ke arah march speed. Contoh yang gua ambil nih march speed. Ini march speed tuh. Ini juga march speed. Yang terakhir ini march speed juga. Di awal march speed. Jadi terlalu banyak yang kecepatan berjalan. Kita di battlefield bukan mau cepet-cepetan. Kita di battlefield pengen battle dan pengen cari kill point yang banyak, maka hindarin Belisarius jadi primary commander. Tapi harus garis bawahin, kalau Belisarius jadi second commander itu bagus banget. Dia bisa jadi second commander, tapi sayangnya di single target. Makanya gue bilang jadi opsi kesekian aja kalau mau pakai Belisarius di battlefield.
kurang lebih seperti itu. Dan kalau mau pakai Belisarius di battlefield, dia harus ngehit yang sekarat-sekarat. Biar apa? Biar lu lebih mantep peningkatan damage-nya. Yaitu di sini nih. Dia itu kalau ngehit troops yang udah sekarat nih, kurang dari 50% pasukan atau sudah mulai kuning nih, dia tuh bakal dapat bonus damage 25%. Jadi benar-benar bagus buat ngehit yang sekarat. Tapi baik lagi ya, gue gak rekomendasikan dia buat battlefield kalau jadi primary. Kalau jadi second commander ya harus pilih-pilih lawan. Biar skill keempatnya aktif. Karena kalau ngehit yang fresh gak akan aktif. Jadi ya ngebuang-buang skill gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Kayaknya jadi kurang-kurangin battlefield pakai Belisarius jadi primary ya. Kalau buat begal-begal it's okay sih. Dia bagus banget karena kebut gitu. Dan Chow-Chow pun sama. Chow-Chow sama si Belisarius itu 11-12. Bedanya Beli itu epic. Dan Chow-Chow itu adalah legendary-nya. Tapi skill sama. Skill itu talent tree mirip-mirip lah pokoknya. 11-12 mereka. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasan Cavalry di KVK 1 dan 2. Gua rasa cukup jelas sih. Tapi kalau misalkan ada kurang jelas, tulis kolom komentar aja. Itu komandan-komandan yang gue rekomendasikan. Terus akan ada pertanyaan baru lagi. Di mana bang? Sekarang itu di mana Saladin itu sudah mulai berubah. Yang tadinya di Well of Fortune sekarang yang tadinya di MGE sekarang sudah mulai muncul di Well of Fortune. Oke, Well of Fortune itu adalah roda yang diputar-putar gitu kan. Jadi kalau Saladin muncul di KVK 2, gua pun punya komandan Saladin di KVK 2 di akun gue yang lain, White. Oke, ini adalah akun gua di KVK 3 ya. Dia ngambil Saladin di sini kalau lu mau lihat. Tuh. Dia ngambil Saladin. Dan dengan skill 5551, apakah wajib diambil Saladin di KVK 2? Jawaban gue sih sebenarnya kalau lu ngambil Saladin di KVK 2, tentunya lu nanti di KVK 3 dan 4-nya lu akan pakai tetap pakai Saladin. Tapi kalau emang lu pengen pakai meta terbaru atau komandan yang damage-nya jauh lebih sakit untuk para F2P nih, gue disclaimer ini untuk F2P konten ini ya. Lu wajib tinggalin Saladin. Gua gak bilang Saladin tuh jelek. Saladin tuh bagus. Tapi ada yang lebih baik lagi daripada Saladin. Gua bilang seperti itu. Jadi kalau lu pakai, tapi kalau misalkan lu udah ngambil Saladin di KVK 3, apakah masih bisa gua pakai? Jawabannya masih bisa dipakai di KVK 3 dan 4. Cuman kurang optimal aja. Ya contohnya nanti gua akan coba contohin ya. Gua nanti ketika di KVK 3 gua akan coba battlefield menggunakan Saladin dan juga duetnya dengan Athlete mungkin atau dengan Mehmet. Ini bakal gua kasih gambaran kira-kira seperti apa, apakah bagus atau gimana, nanti gue akan kasih lihat ke kalian juga hasilnya. Jadi biar kalian tuh bisa melakukan compare. Dan gue sekali lagi, kalau ngetes-ngetes battlefield, gue akan pakai gameplay gue, free hit dan pakai satu march. Itu bakal gue jadiin video nantilah, gue buat keluar bukan Salin dan juga Afrit. Oke, gue balik ke akun gue lagi, tapi walaupun seperti apapun ya Saladin menurut gue bukan jadi opsi yang harus lo ambil sih kalau dalam kondisi sekarang ya. Karena ya tadi lagi lo akan terbatas dalam segi golden head buat expertise atau buat ngambil Saladin. Walaupun sebenarnya Saladin itu paket hemat ya. Cukup 5551 pun dia udah mulai bagus gitu. Dan gak perlu expert gitu kan. Tapi baik lagi lo harus menghemat golden head lo buat biar bisa expert 2 komandan langsung di KVK 3 nanti. Karena untuk user Cavalry sedikit dimanjain ya. Karena Well of Fortune untuk komandan-komandan terbaru nanti di KVK 3 kalau lu masih baru main ya, lu mungkin nanya alasannya kenapa sih kok skip Saladin sementara banyak yang nganjurin gitu. Nah, karena di KVK 3 nanti itu lu bakal muncul komandan-komandan yang sebelumnya gak pernah ada di dalam daftar komandan lu. Contohnya seperti Nevsky, Hua Kubing dulu deh. Contoh seperti Hua Kubing, dia punya damage sebesar 2700. Jauh banget dengan Saladin. Saladin kalau cuma skillnya 5551 itu 1400. Dan kalau dia expertise 1700. Tapi Saladin single target. Kalau YSG sama-sama 1700, damage-nya ngelinker. Makanya YSG masih berguna banget sampai ke VK SOC. Sementara Saladin itu hanya single target. Makanya sudah mulai kurang dia. Dan ini ada Hua Kubing damage-nya 2700. Dan ada yang namanya Nevsky. Mana Nevsky gue ya? Nah ini, Nevsky dengan punya damage 2300. Lu bisa compare 1400 dengan 2300. Kalau lu pakai di battlefield tentunya kill point lu bisa tahu lah mana yang paling banyak bisa ngasih lu kill point.
Walaupun sebenarnya alasan orang ngambil Saladin adalah supaya di KVK 2 gak pelangap-longo. Tapi menurut gue dengan komposisi komandan yang gue kasih tadi, itu udah bisa buat lu gak pelangap-longo sebenarnya. Yang buat war pelangap-longo itu sebenarnya kesiapan lu dalam segi war. Pertama resource lu yang dikit, speed up lu yang dikit, dan juga lu gak pede dengan komandan lu yang gak expert ataupun dengan device lu yang lag-lag. Itu sebenarnya yang buat lu pelangap-longo. Tapi sebenarnya kalau semua itu disupport, ya lu harusnya bisa lebih baik lagi dalam kondisi battlefield, mau pakai epic sekalipun. Karena gue udah pernyontohin di KVK 3, gue war pakai Alfred dan juga Sun Tzu Bjorn, hasilnya sih fine-fine aja gitu loh, dengan menggunakan posisi 1 Mars. Kurang lebih seperti itu. Dan ada lagi namanya Joan. Dia itu damage-nya 2000, tapi di skill keempatnya bisa nge-trigger skill damage skill dia 2 kali. Probabilitas 100%. Jadi ketika si Joan udah ngeluarin skill, dia dapat bonus 1 kali skill lagi. Jadi 2 kali ngeluarin skill. Lo bisa bayangin kalau lo ngambil Saladin, lo akan tinggalin kesempatan buat ngambil mereka-mereka ini yang notabene-nya jauh lebih bagus dari segi damage. Ya baik lagi sih, semua keputusan di lu. Tapi gue menyarankan di KVK 2 skip mereka. Skip yang ngambil Genghis Khan, skip ngambil Saladin. Kalau punya-punyaan doang silahkan, kalau pengen punya-punya doang. Tapi kalau pengen diinvestasi, saran dari gue adalah skip. Sebenarnya lu skip-skip komandan mereka juga akan dapat keuntungan lebih di kemudian harinya. Misalkan lu pengen jual akun, kalau komandan lu terbaru-terbaru tentunya harganya juga akan jauh lebih baik diketimbang lu pakai komandan-komandan yang lama-lama, harganya pun akan lebih drop gitu loh. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk pembahasan di KVK 1 dan 2. Kenapa gua enggak menyarankan lu ngambil Saladin, alasannya cukup jelas. Oke, dan sekarang gua akan coba ngebahas seputar ketika lu masuk di KVK 3. Umumnya kalau main gratisan, kalau di KVK 3 dan mereka lompat-lompat seperti tutorial yang gue buat, judul di YouTube gue adalah Power 30 Juta di KVK 2. Umumnya mereka itu kebanyakan ya, yang gue review akunnya, kebanyakan di KVK 2 mereka itu bisa expert 2 Commander Legend. Dan mereka itu F2P kebanyakan. Bisa 2, tapi kalau emang lo kurang rajin atau VIV lo lambat, mungkin hanya bisa 1 doang. Tapi gak masalah, bisa 1 ataupun 2 itu jauh lebih baik kalau pakai Commander terbaru. Misalkan lu bisa ngambil 2 komandan karena lu udah skip komandan legend di KVK 1 dan 2. Di KVK 3 gue menyarankan banget nih, ini untuk gameplay yang free hit kayak gue, yang lincah di battlefield pakai 1 March, gue menyarankan lu pakai Huo Kubing dan Nevsky. Aduh, salah mulu gue. Gue menyarankan lu ngewar menggunakan Huo Kubing dan juga Joan. Nih, Huo Kubing dan juga Joan. Ini kalau battlefieldnya free hit dan lu lincah, harusnya bisa dapat report bagus. Walaupun sebenarnya di skill keempat Huo Kubing, skill keempat atau skill ketiga ya? Oh, skill ketiga Huo Kubing itu banyak syaratnya, minimal 30 detik. Tapi ketahuilah, 30 detik di battlefield itu bentar banget. Kalau pakai 1 March yang lincah, 30 detik itu nggak akan berasa. Mau nempel terus pun gak akan berasa cuy, asalkan lu bener-bener device lu gak nge-lag. Tapi kalau device lu nge-lag, yang notabene sering offset, sering kena gebuk, ya Huo Kubing bukan jadi opsi yang pas buat lu ambil. Karena pasti akan gak akan maksimal skill yang bisa dapetin. Jadi kalau emang lu ngeluarnya pakai handphone yang suka nge-lag, saran dari gue lah Nevsky Joan aja, jauh lebih aman, main aman. Tapi kalau emang device lu agak bagus, ya lo harus ngambil Huo Kubing dan juga Joan sih, itu udah bagus banget. Gue ada beberapa reportnya, tapi kurang maksimal mungkin dari battlefieldnya, ataupun report-report dari battlefieldnya kurang maksimal. Tapi gue akan kasih lihat ketika lo battlefield menggunakan Huo Kubing dan juga Nevsky. Oke, dan ini adalah beberapa gambaran report ya, gue dapat dari Ina Twispet. Dia dapat kill point 1 juta, dia pakai Huo Kubing dan juga Joan ya. Tentu ini masih kecil, gue gak bilang ini besar, ini masih kecil. 797, 337, tuh, 951, 1,7, tuh lo bisa lihat. 1 juta, tentunya kalau lo bandingin dengan si Nevsky Joan, pasti masih bagus Nevsky Joan. Tapi gue yakin dia mungkin kurang maksimal aja dalam segi battlefield. Mungkin ya, mungkin dia kurang maksimal aja. 1 juta, 2,6 juta, ada beberapa yang bagus juga gitu kan tuh. 1,5, dan dia battlefield menggunakan 1 March. Tapi kill point dia jauh lebih tinggi daripada kill point gue pakai Zugeliang dan juga YSG. Dia di KVK ini bisa dapat sekitar 250 lebih kill point menggunakan Huo Kubing dan Joan. Mungkin banyak yang bagus tapi nggak screenshot karena keburu hilang duluan. Tapi kalau lebih seperti ini gambarannya. Untuk pakai 1 March tapi gue tetap sih 1 March gue masih ada di Huo Kubing dan juga
cuan. Tapi kalau emang di Vesto ngelag, ya ada salahnya main aman aja. Pakai Nevsky dan juga Jawan, itu jauh lebih aman. Kenapa sih? Gua selalu bilang kalau main Nevsky jauh lebih aman ketimbang main Hua Kubing kalau defense-nya agak nge-lag. Karena kalau main Nevsky, itu lo nggak ada syarat apapun seperti syarat yang dimiliki Hua Kubing. Harus 30 detik dulu, kagak ada. Jadi benar-benar murni semua skill bakal aktif kapanpun. Lo bisa lihat di sini, tanpa ada persyaratan apapun. Walaupun sebenarnya sekarang sudah mulai banyak juga sih gue lihat Hua Kubing di Battlefield ya. Orang sudah mulai banyak yang make Hua Kubing di Battlefield. Terus, kalau misalkan lu tanya sama gue, kalau main 2 Mars Kava, siapa nih the best-nya? Untuk 2 Mars Kava, menurut gue udah nggak lain dan nggak bukan ya. Ada di Nevsky Jawan, dan Mars keduanya, Hua Kubing William. Itu udah the best banget. Walaupun sebenarnya banyak juga bilang orang pakai 1 Mars, itu pakai Hua Kubing dan William juga udah bagus. Tapi kalau gue sih lebih ke arah Hua Kubing dan Jawan ya. Kalau misalkan main 1 Mars. Tapi kalau pakai 2 Mars ya seperti tadi, Nevsky dengan Jawan, Hua Kubing dan William, itu udah no debat banget untuk user Kava. Tinggal dikasih aksesoris yang bagus, armamen yang bagus, nanti hasil juga akan bagus banget. Karena mereka berdua punya Mars speed yang lumayan, dan harusnya kalau upset lebih bisa kabur. Itu sih pembahasan gue soal Cavalry ya, dan gak ada lagi yang bisa gue bahas seputar Cavalry karena mereka berdua lah yang saat ini merajai di Battlefield. Terus kalau untuk Xiang Yu masih bagus gak sih? Xiang Yu itu gue sudah mulai jarang banget gue lihat di Battlefield ya. Walaupun sebenarnya Xiang Yu itu cepet ya nge-spam damage skillnya karena dia butuh rek cuma 900 kalau gak salah. Tapi gue udah hampir jarang banget ngelihat si Xiang Yu. Dan by the way, Xiang Yu gue mana ya? Oh ini Xiang Yu gue udah dapet ternyata. Dia tuh butuh 900 doang tuh reknya. Jadi gak plus 1000. Jadi cepet banget dia ngeluarin skillnya. Cuman udah mulai jarang dilihat di Battlefield. Walaupun dia sebenarnya area sih. Si apa Xiang Yu area. Tapi udah mulai kurang banget gitu. Dan gue gak bisa ngomong banyak soal Xiang Yu. Karena gue jujur gue bukan user Cavalry. Dan gue pembahasan ini gue bisa tahu karena gue dapat beberapa report dan gue tuh sering nonton orang di Battlefield, makanya keluarlah pembahasan ini. Tapi gue pribadi kalau pakai Kava pun belum pernah. Tapi rencana gue ada pengen pakai Cavalry. Kita tunggu aja atau gue tunggu aja nanti ketika gue udah mulai berkiprah di Cavalry ya, gue akan ngasih komen-komenan apa nih bakal gue pakai di Battlefield. Gue rasa sampai dulu video kali ini seputar Cavalry dan sampai ketemu di next video gue selanjutnya dan bye-bye semuanya.